Selamat pagi, shalom. Selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraja edisi hari Selasa 25 Juni 2024. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu di pagi yang indah ini. Atas segala kebaikan kemurahan-Mu bagi kami, kami boleh dibangunkan dengan tidak kurang satu apapun ya Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kehidupan kami, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu ya Tuhan. Berkati dan mampukan kami sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan betul-betul mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan, pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 39 sampai 44. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suara teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Amin. Dari perikop pembacaan yang telah kita baca, kita diberi tema berbagai cara Tuhan menyelamatkan. Berbagai cara Tuhan menyelamatkan. Tang di kapang tulalan napuang melendokan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, suatu hari Tiko hendak pergi ke pasar untuk menjual tempe buatannya. Namun hatinya gelisah karena tempe buatannya masih belum jadi dengan sempurna. Belum jauh berjalan, ia terpeleset sehingga pakaiannya kotor. Dan ia harus membersihkan pakaiannya dulu serta rela ditinggalkan angkot langganannya. Nah, setelah berjalan sangat jauh, ia sampai juga di pasar. Sesampainya, ada seorang ibu yang hendak membeli tempe yang belum jadi sempurna. Nah, ibu tersebut hendak mengirimkannya kepada anaknya agar tidak membusuk sampai ke tujuan. Nah, tidak hanya itu. Tito terkejut pula mendengar kalau angkot langganannya baru saja mengalami kecelakaan. Tito bersadar. Ternyata ada saja cara Tuhan memberikan keselamatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga memberikan pertolongan dan keselamatan kepada Paulus dalam bacaan kita. Bahwa sekalipun berstatus sebagai tawanan, tetapi Paulus memiliki peran yang luar biasa dalam perjalanan rombongan itu menuju Roma. Mereka harus mengalami angin kencang.
mengalami ombak yang dahsyat yang membuat kapal mereka menjadi tidak terkendali, bahkan hampir karam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para prajurit sudah berencana membunuh para tawanan daripada berusaha menyelamatkannya. Akan tetap, Tuhan memakai perwira yang ingin menyelamatkan Paulus. Mereka semua akhirnya dapat keluar dari kapal itu, lalu berenang menuju daratan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, kita akan menghadapi banyak situasi sulit, bahkan mengancam keselamatan kita. Tetapi, kita percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan memberikan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Kembali dengan penuh syukur ya Tuhan, kami naikkan kepada-Mu karena pertolongan dan kasih-Mu menolong memberkati kami di dalam membaca dan merenungkan sabda-Mu ya Allah. Kiranya lewat perenungan firman-Mu yang meyakinkan kami bahwa begitu banyak cara yang Tuhan pakai untuk dapat menyelamatkan kami dari berbagai-bagai belenggu yang menghimpit kami. Tuhan Allah Bapa dalam surga, mampukan dan layakkan kami sehingga di dalam hidup dan kehidupan kami firman-Mu senantiasa menuntun dan menyertai kami di dalam beraktivitas. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa bagi seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu ini, kiranya firman-Mu tertanam baik di dalam hati mereka dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Puni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, serta terima doa yang kami sampaikan kepada-Mu. Kami sudah berdoa memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Yeah.